3 penyebab burung kenari Anda nyilet atau kurus dan cara mengatasinya. 1. Kekurangan gizi. Untuk mengatasi burung kenari yang kekurangan gizi, sebaiknya perbaiki kualitas dan kuantitas atau takaran pemberian pakannya, baik itu yang berupa biji-bijian maupun ekstra foodnya. Yang penting kandungan protein, vitamin, karbohidrat dan nutrisi lainnya harus terpenuhi serta harus seimbang. Oh ya, bila perlu, silakan tambahan multivitamin seperti Orbeard atau lainnya. 2. Mengalami cacingan. Cacingan merupakan penyebab utama burung kenari mengalami nyilet atau kurung. Bila burung Anda mengalami hal ini, sebaiknya segera bersihkan kandang atau sangkarnya, lalu berikan obat cacing seperti Orbeard yang diformulasi khusus sebagai multivitamin, dan juga obat untuk mengatasi burung yang sedang mengalami cacingan. 3. Infeksi saluran pencernaan. Masalah infeksi saluran pencernaan pada burung kenari biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bila burung kalian mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya berikan jenis pakan bertekstur lunak dan yang paling penting lagi, segera berikan obat yang diformulasikan untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan burung. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.